Oh, dan ini salah satu dampak terparah ya. Oh, Cianjur ya. Nanti ngambil yang kiri ya. Ini arah Cibenang. Satu titik terparah ya. Keramaian Cibenang sini ya. Di area Puncak Pas ya. Dan inilah sunset Puncak Pas ya. Wow, indah sekali. Kita semua ada dalam nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta diberikan rezeki yang melimpah, amin ya Allah rabbal alamin. Siang ini Agil lagi ada dalam perjalanan ya menuju kota Bekasi ya. Dan Aki ini mau lewat apa namanya? Mau lewat jalur Puncak ya. Dan ini posisi Aki ada berada di apa namanya? Di jalur alternatif arah Sukabumi menuju Raja ya. Mungkin nanti akan berlanjut ke apa dari Sukabumi Cianjur ya. Dan nanti setelah itu Aki akan masuk dari Gekbrong, nanti akan masuk ke kiri itu ke arah apa namanya arah Cugenang ya. Nantinya akan tembus ke Cipanas dan lalu ke Puncak ya, ke Bogor. Nantinya tujuan akhirnya itu Bekasi ya. Dan ini posisi saat ini ada di kampung Salajambu ya, Salajambu ini di depan masjid. Oke, para Aki semuanya, jangan lupa dukung terus channel Aki ya, biar bisa berkembang. Dengan like, comment, share, dan subscribe ya, serta tonton video-videonya. Dan video ini lanjutan dari perjalanan sebelumnya, pedesaan ya, yang ada di Sukabumi Selatan ya. Kita jalan rusak. Gekbrong ya. Nanti di bawah sedikit ya, kita akan masuk ke arah Cugenang ya. Thank you.
Mana pula gitu? Ada tadi yang di bawah itu ke Cianjur ya. Nanti ngambil yang kiri ya. Ini arah Cugenang. Apa namanya? Dan nanti keluarnya cara apa namanya Cipanas ya. Jalur ini itu paling asik ya, karena di sisi kanan itu sisi kanan kiri ya view, dan sebelah kiri itu Gunung Gede ya. Dan jalur alternatif ini ya, lewat Cugenang ini. Ini sangat ya, jalan mulus ya, ini ya, aspal. Ini ngerempot. Dan ternyata ini aku melewati apa alternatif Cugenang ya, ternyata banyak apa ada apa namanya terdapat gempa. Dan ini salah satunya ya. Dan ternyata wilayah sini ya banyak apa
banyak yang terkena erupsi. Oh, dan juga memang banyak rumah yang roboh ya. Dan ini di depan ya, di depan Aki ini salah satunya terdampak gempa ya, gempa Cianjur. Ya Allah. Dan ini salah satu kampung kampung apa namanya, termasuk ini salah satu kampung terparah ini ya, kampung ini ya. Dan ini dan ini salah satunya ya, dampak terparah mungkin ini. Dan memang aku sering sekali ya lewat jalur ini ya. Tapi jalan mah kuatnya. Iya, beton tuh corak. Oh, di bangunan ayat sama ada. Oh. Sudah satu dampak terparah ini ya. Oh, dan ini tenda-tenda pengungsi ya di setiap sisi kanan kiri jalan ya. Masya Allah. Pada ternyata titiknya itu yang tidak apa namanya, tidak di satu titik ya. Dan memang di wilayah ini ya banyak titik-titik apa pengungsi dan titik-titik rumah ya roboh ya. Dan seperti ini sebelah kiri. Dan ini
Jadi setiap sisi kanan kiri jalan itu ada aja ya rumah-rumah yang apa roboh ya, seperti ini di depan nih, dan ini seperti ini ya, ini di depan tuh. Dan memang titiknya sangat tersebar ya, tersebar tuh ini, masya Allah. Runtuh. Beberapa bulan yang lalu Aki melewati daerah sini ya, pemandangannya sangat berbeda sekali dengan sekarang ini ya, karena di setiap sisi kanan kiri jalan berdiri tenda-tenda pengungsi ya, di kebun-kebun, dan banyak rumah ya, banyak rumah terdampak. Dan ini depan ya, salah satunya roboh tuh. Ini retak. Tapi udah juga si Bromo udah kuat merenangnya, kan kuat boro-boro itu dijebol kan ya. Wah rajin. Astagfirullah. Ini apa namanya, berarti dampak terparah di wilayah sini kali ya, dan ini dari sekali lawan ya. Apa namanya, mengantar bantuannya. Ini di depan Aki juga ada posko ini, tenda ya, tenda pengungsi. Dan ini salah satu titik terparah ya. Dan di sini ada Indomaret. Terus biasanya di sini ini pusat keramaian Cugenang sini ya. Karena atau bencana.
dan di sini biasanya kaki lewat jalur kiri ini, mudah-mudahan bisa lewat ini. Jadi hampir sepanjang jalur alternatif Cugenang ya, itu banyak titik-titik gempa ya. Setiap kiri kanan jalan itu pasti ada aja ya tenda-tenda pengungsi dan rumah-rumah yang roboh ya. Dan ini turunan ya, turunan memang memang wilayah ini ya. Jalur ini memang sangat terjal sekali ya. Banyak tebing. Jalan ekstrim. Nah, itu biasa ngelangkung ya? Biasa ya? Oh, mana itu biasa? Jadi curah hujan berarti di hukum dia tadi. Parah mawar. Hujan. Inilah beberapa titik tenda pengungsi ya. Dan memang ini posisinya ada di lereng lah, lereng gunung gede ya. Dan itu di depan sana itu puncak gede ya, gunung gede ya. Sepanjang jalan alternatif
Gekbrong Cugenang ke keluar apa namanya Gekbrong Cipanas ya. Itu banyak tenda-tenda pengungsi. Alah. Ini di depan udah keluar ya, keluar. Jadi kita ini keluar dari Gunung Cipanas ya, wilayah terdampak gempa. Di jalan utamanya pun banyak titik-titik gempa ya, banyak tenda pengungsi, banyak titik terdampak gempa ya. Jalur utama Cianjur Puncak ya. Alternatif Cipanas ya. Nanti kita udah memasuki area Cipanas.
kanan, sebelah kiri, dan itu di depan pasar Cipanas. Oke semuanya, setelah tadi melewati kota Cipanas ya, ini Aki udah berada di area puncak pas ya, dan Aki berhenti dulu sejenak untuk menikmati keindahan alamnya. Setelah tadi di jalan alternatif Pinang, Aki menyaksikan pemandangan yang sangat memilukan ya, karena di sisi kanan kiri jalan itu terdapat rumah-rumah yang roboh serta tenda-tenda pengungsi ya. Dan kali ini Aki disuguhkan pemandangan yang sangat indah ya. Dan inilah sunset puncak pas ya. Wow, indah sekali dan megah sekali ya. Oke, barayaki semuanya. Sekian dulu video kali ini. Dan insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita akan bertemu lagi, berjumpa lagi, dan bersua lagi ya, di video-video Aki yang berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.